Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan jalan-jalan ke satu tempat di desa Ngadi, yaitu di Telaga Waren atau Danau Waren yang berada di kota tua Maluku Tenggara, tepatnya di desa Ngadi. Oke guys, kita langsung menuju ke tempatnya. Dari rumah sekitar perjalanan ya 3 menit atau 5 menit. Dekat saja. Oke guys, kita sudah sampai di Ngadi atau Telaga Ngadi yang berada di kota tua Maluku Tenggara. Oke, kita langsung menuju ke lokasinya. Thank you.
enak ya tempatnya, adem. Jadi danau ini terletak di berada di kota tua Maluku Tenggara, tepatnya di desa Ngadi. Perjalanan dari kota tua ke tempat wisata ini, danau ini, sekitar 8 kiloan ditempuh, bisa ditempuh. Danau ini sudah ada peneliti dari Belanda yang dulu melakukan pengukuran kedalamannya. Itu katanya untuk pengukurannya tidak dapat dasarnya. Cukup unik juga guys, danau ini diukur kedalamannya tidak dapat. Kemungkinan ini sambung ke laut ya, bisa jadi karena posisinya tidak jauh dari laut. Menakai tempatnya asam. Biasa hari minggu ramai tuh. Jangan jalan nih. Angsan. Udah sedikit jalan sini leh. Itu angsan. Sampai di mana jalan ini? Jauh kah? Sampai di mana? Sampai di ujung. Kebetulan lumpur hidup juga di sini. Lumpur hidup. Terus kedalamannya juga tidak ada dasarnya, dalam.
sapinya. Warga kampung di sini tanam pohon jati. Ini lokasi parkiran mobil sama motor. Siapa dulu kak? YouTube, masuk YouTube. Hah? Masuk YouTube. Danau Waren. Bisa ngadi. Aku suka yang kasih. Itu benar, kemana nih?